Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini yang luar biasa, yang selalu menjadi perbincangan yang tak pernah habis dimakan masa, antara Ayu Ting Ting dan juga Raffi Ahmad, dan kejutan yang paling spektakuler hari ini. Nanti malam Ayu Ting Ting dan juga Raffi Ahmad akan tampil di acara yang bersamaan. Dan seperti yang kita tahu bahwa sudah lama nih Ayu Ting Ting dan juga Raffi tidak bersama lagi dalam satu panggung. Tapi nanti malam Ayu Ting Ting dan juga Raffi akan dipersatukan dalam satu sinetron. Dilansir dari akun Instagram Lia Liut Brebes, malam minggu nonton horor. Di sini dilansir juga dari akun Instagramnya Bapak Otis Haijiri. Di sini menuliskan arwah tumbal Nyai, part Nyai, Sabtu 28 Agustus 2021 jam 20 waktu Indonesia Barat. Nanti malam Ayu Ting Ting akan hadir dengan judul arwah tumbal Nyai. Dan berita ini dilansir langsung oleh Pak Otis Haijiri. Pak Otis Haijiri adalah Presiden Direktur NTB. Dan beliau adalah salah satu orang yang berjasa terhadap Ayu dan juga Raffi Ahmad, karena banyak sekali program Ayu Ting Ting dan juga Raffi Ahmad di NTB sejak tahun lalu, seperti Facebookers dan lain-lain. Dan malam hari ini NTB menghadirkan Ayu Ting Ting dan juga Raffi Ahmad. Semoga dengan tayangnya film Tumbal Nyai ini tidak menjadi pemberitaan yang aneh-aneh ya di luar sana, karena ini produksi film yang lumayan sudah lama nih. Bagi sahabat semua, jangan lupa nanti malam Ayu Ting Ting akan hadir di NTB bersama Raffi Ahmad dan juga sahabatnya yang lain dalam judul Tumbal Arwah Nyai, Sabtu 28 Agustus 2021 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai terlewatkan, ini dia aksi Ayu Ting Ting yang sangat mencekam. Perjanjian terlarang antara nenek dan juga kehidupan lampaunya. Ada kejutan-kejutan indah. Dilansir dari akun Instagram ATP Official dan juga Pak Otis Haijiri, arwah tumbal Nyai part Nyai, Sabtu 28 Agustus 2021 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Setelah kematian neneknya Rosmalina atau Ayu Ting Ting merasakan ada makhluk gaib yang tinggal di rumahnya. Rosmalina pun merasa tidak nyaman hingga Reno, Raffi Ahmad pacarnya, meminta untuk pindah ke rumahnya. Tapi Naila, Akila, Herbie, anak Rosmalina menolak hingga akhirnya mereka pun pindah. Setelah pindah rumah, Rosmalina merasa nyaman karena makhluk gaib itu tidak muncul di rumahnya. Bagaimana Rosmalina berusaha untuk melepaskan Naila dari makhluk gaib itu? Temukan jawabannya hanya di sinetron spesial Arwah Tumbal Nyai, Sabtu 28 Agustus 2021 hanya di NTV pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan informasi selanjutnya, selain di NTV, nama Ayu Ting Ting juga tersebut di Indosiar. Yang ingin tahu selengkapnya langsung kita cari tahu ya, ada apa sih gerangan wajah Ayu Ting Ting terpampang di layar Instagram Indosiar. Lansir langsung dari akun Instagram Indosiar, setelah Ayu Ting Ting dan juga Fitri Karlina yang datang ke nikahan Leslar, kira-kira siapa ya artis yang bakal datang ke tasyakuran Leslar nanti? Apakah Ayu Ting Ting akan diundang lagi di tasyakuran Leslar? Kita tunggu saja ya. Kita tunggu saja di acara tasyakuran Leslar yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Minggu 29 Agustus pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan dari Indosiar, siapa aja nih yang sudah nungguin tasyakuran pernikahan mereka? Catat tanggalnya dulu ya, 29 Agustus pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ayu Ting Ting namanya selalu tersemat di mana-mana ya, karena tingkahnya dan juga polanya yang selalu bikin lucu, gemes, dan juga menyenangkan. Dan
Jangan lupa nanti malam saksikan Ayu Ting Ting di ANTV dalam sinetron Tumbal Nyai. Oke, sama semua ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa tonton aksi menantang dari Ayu Ting Ting dan juga Raffi Ahmad nanti malam ya. Dan bagi siapa semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok kita lanjut lagi. Hai dulu dong semua. Happy weekend bilang. Happy weekend. Eh, lihat ke sini dong. Happy weekend. Happy weekend semua. Oh. Tugu. Ikis. Ikis yang selalu setia sama Bunda. Cumbu. Yang izinin Ali sama Ibu. Udah sampai guys, terima kasih banyak sudah nemenin aku live. Besok kita lanjut lagi. Hai dulu dong semua. Happy weekend bilang. Happy weekend. Eh, lihat ke sini dong. Happy weekend. Happy weekend semua.